di sini juga ramai, ada banyak. Coba aja. Hah? Coba aja. Coba aja ya. Ini masih bagus banget nih sendalnya. Iya. Dapat sepasang doang. Dapat sepasang. Iya. Woi, pas nih, pas nih. Berapa itu, Pak? Udah 150 aja, Mas. Wede, 150 enggak salah. Enggak nyampe setengah harga barunya. Hah? Itu mah enggak nyampe setengah harga barunya. Baru mah 400 stok. Oh, enggak lah. Enggak nyampe. Sampai habis berapa tahun? 4 tahun. Jadi gua orang beli kecilan. Berapa, Pak? 150 katanya nih. Adidas mereknya, tapi enggak tahu ori atau KW, kita enggak tahu. Enggak 35. Enggak, itu yang biasa 35. 100.000. Masih bagus sih. Enggak kebeli 100.000. Sepatu juga. Oh, ini pasangannya. Udah, Pak, makasih, Pak ya. Stasiun Bekasi. Agak macet mungkin setiap hari atau setiap sore begini ya. Hari Jumat jam 4:30 kayaknya agak macet. Hampir setiap hari mungkin. Kita mau ke stasiun ya, masuk ya. Pokoknya berarti susah banget. Ini ada petugas ya. Stasiun Bekasi menuju ke rencananya mau ke Tanah Abang ya, kalau nggak ke sorean, soalnya ini udah jam 4:30, jadi kita kalau keretanya nggak telat mungkin bisa ke Tanah Abang atau Kebayoran Lama ya. Jam pulang kerja, jadi kelihatan ramai ya. Masuk dulu. Stasiun Senen Jumat jam 5 ya. Ini jam pulang kerja. Ini udah deket di Pasar Poncol. Hari ini kita coba pengen ke Pasar Poncol juga ya. Di depan sana tuh pintu perlintasan maksudnya, dan kesini kita mau keluar ke di nih, di deket sini nih, di sini tuh udah Pasar Poncol ya, ada Pasar Loak. Kita udah ngintip dari stasiun nih. Oke guys, kita mau coba ke sana ya, udah deket, kita mampir ke stasiun, maksudnya ke Pasar Poncol. Sama ya, nggak bisa kesamping.
kita selama jadi muter-muter, kita tap dulu di sini. Oh, sini nggak bisa ya? Kita nerobos aja. Kita tap dulu. Kita udah pintu keluar. Pintu masuk Pasar Senen ya, kita mau keluar ke Pasar Poncol, karena di belakang stasiun Senen itu, di Pasar Poncol itu udah deket. Nanya kita pas pulang kerja kita mampir aja di sini ya. Wah, ini kena sore hari Jumat ya, besok kena libur, jadi stasiun kelihatan rame nih guys nih. Sini juga ramai, ada banyak, ada baju juga ya, ada salak juga, jual sendal juga. Ini udah ada sabuk juga, komplit ya. Ini ramai juga karena besok hari Sabtu ya, mungkin pada libur. Ini ada sepatu juga, 100.000 tuh. Kacamata. Kita lanjut ke Pasar Poncol ya, karena di Pasar Poncol itu ada di belakang stasiun Senen, jadi kita mau ke sana. Kita udah ngintip tadi ya guys ya. Trotoar ya, kita sambil nyari kopi. Kita belum ngopi dari pagi, enak kita kerja, kita ngopi dulu guys, nanti ke Pasar Poncol ya. Ternyata kalau sore itu rame juga guys, ada kita muter, karena kita tuh nggak boleh lewat pintu yang mobil masuk ya, jadi kita muter-muter nih. Kita juga pengen nyari kopi juga. Di sini mungkin ada kopi nih. Bang, ada kopi nggak bang? Kopi ya bang. Indo Cafe. Duduknya di mana nih? Terserah. Sini aja ya. Kita duduk di sini aja. Hmm.
lagi ngopi dulu. Pasar Poncol kalau masih rame ya? Rame doang udah Pasar Poncol. Pasar Poncol rame ya? Oh. Masih sampai jam berapa? Wah. Udah mau tutup ini hari. Udah mau tutup. Iya. Oh. Udah berapa airnya? Udah cukup. Mungkin sampai jam 6 kali ya, Bang ya? Iya, kalau siang jam 9 lah ramenya. Kalau siang ya. Berarti kalau sore jam 6 ya tutup ya? Iya. Kita ngopi. Sambil ngopi ya di jalan nih, udah beli kopi tadi, takut Pasar Poncol itu tutupnya itu jam 6 udah mulai bebenah, kata tukang kopi itu bebenah atau beres-beres ya. Kucing tuh kalau kencing sembarangan, ada mobilnya dikencingin gitu ya. Stasiun Pasar Senen. Kita mau coba ke Pasar Poncol. Masih ramai enggak ya? Soalnya ini udah hampir jam 6. Makanya kita sambil ngopi sambil jalan juga. Sini ada jual HP-nya, masih bagus-bagus banget nih guys. Kita nyebrang ya. Ini kayaknya ada renovasi atau perbaikan ya. Karena banyak puing dan di sana juga ditutup ya. Kita jalan lagi. Dan ini belakang stasiun Senen ya. Tadi kita nggak bisa lewat sini, akhirnya kita muter juga. Banyak ini masih banyak yang jualan ya. Dulu disini juga sepatu itu masih bagus-bagus banget nih. Ini sampai jam 6. Ini juga Puma, ini Puma bagus banget. Kayak ori juga ya. Masih kita coba lihat ke dalam, itu ada yang beli juga tuh. Kita lihat pakaian juga ada. Sebenarnya di sini juga bisa sih ya, Pasar Poncol. Kita coba lewat sini guys. Di sini juga ada gitar juga ya. Pasar Poncol.
Di sini tempatnya onderdil atau alat-alat kerja ya. Itu semuanya masih bagus-bagus semua. Ini hari Jumat tanggal 30 jam 5 jam hampir setengah 6 itu udah mau tutup. Jadi alat-alat berat juga ada nih. Kita coba muter ya. Ini banyak. Wih, kita enggak jarang kesini. Dulu pernah kesini, cuman udah lama banget enggak kesini ya. Kita coba hari-hari biasa, punya pulang kerja tuh kita coba mampir kesini. Pas kebetulan tadi lewat Senen ya, stasiun Senen. Jadi kita sekalian mampir ke pantai, udah tutup. Udah mau tutup. Wah, panjang banget tuh dari sana sampai ke sini ya. Ini udah pada mau tutup. Udah pada beres-beres nih. Udah beres-beres juga sepatunya. Karena kita kesorean ya, kalau pagi mungkin lebih rame. Ada sendal masih bagus juga ini. Ini baru pak, second. Ini second kayak baru. Ini nomor berapa ini? Coba aja ya. Ini masih bagus banget nih sendalnya. Iya. Dapat sepasang. Woi, pas nih, pas nih. Berapa itu pak? Udah 150 nggak salah. Nggak nyampe setengah harga barunya. Hah? Nggak nyampe setengah harga barunya. Baru 400 setengah. Ah, enggak lah. Nggak nyampe. Sampai habis berapa tahun? 4 tahun. Itu juga orang beli kecilan. Berapa pak? 150 katanya nih. Adidas mereknya, tapi nggak tahu ori atau KW, kita nggak tahu. Nggak 35. Enggak, itu yang biasa 35. 100.000. Masih bagus sih. Enggak kebeli 100.000. Sepatu juga. Oh, ini pasangannya. Udah pak, makasih pak ya. Juga ada casing ya. Ini ada speaker juga. Kita nyari apa namanya, casing silikon. Kita mampir di sini, takut mungkin lebih murah. Lihat dulu pak. Ini lagi beres-beres nih. Kirain sampai malam pak. Sampai malam ya? Oh. Kita lihat nih. Begini. Oh gini. Ah, ini mau kayak gitu ya. Anak muda. Iya. Karet banyak. Oh karet nih. 32. Aduh. Karet. Iya. Udah pak, makasih ya. Iya. Udah pada mau pulang. Ada musola juga. Nih. Nih sepatu masih bagus nih. Delta Arabisol.
udah. Kaos, sepatu. Kita nyari apa ya? Nyari kaos. Yang masih bisa dipakai. Ini kotor. Di sini udah sepatu semua ya, kan udah sore, jadi kita nggak dapet yang lumayan. Oke guys, kita muter lagi guys pulang ya, kita lewat sini. Di sini juga ada kolong, sih kolong. Oh, kolong. Ya, anak kecil. Kita, aduh, sepanjang jalan kayaknya nggak jauh-jauh dari apa ya? Kita udah susah, tapi ya alhamdulillah kita masih lebih dari mereka ya. Kita nyebrang rel guys, karena kita takut juga kalau nyebrang rel. Jam pulang kerja ya, jadi kalau perlintasan itu nggak di mana-mana itu ramai banget, tapi harus hati-hati guys. Kita kadang juga apa ngeri-ngeri juga ya, karena nggak terbiasa gitu ya. Ini bapak youtuber juga nih. Nih, nah, namanya siapa Pak? Namanya Saladin. Saladin. Nama channelnya? Iya. Saladin Trans ya. Ini bapak ini youtuber juga nih. Ini dari mana Pak? Asli dari? Asli Jakarta. Jakarta ya. Oh, ini dari Jakarta. Ini ada kereta lagi nih mau ini ya? Oh iya. Oke, sukses Pak ya. Nggak punya pensiun, ya, iya. Iya. Jadikan liburan, bikin semangat. Bikin liburan ya. Cari uang. Nanti kapan sih kapan? Iya, bapak ini nongkrongnya di dekat rel kereta nih. Oke, terima kasih Pak. Para tentara abdi negara ya, yang di sini masih ramai banget.
kita menuju ke stasiun sana, kita mau pulang ya. Tadi kita keluar dari sana, sekarang kita masuk di sini juga ya. Kita mau beli top up kereta ya. Delegasi sampai dengan Sosi Cikarang via Manggarai. Dengan peringatan Polri, Semarang, Parangkian 12 kereta, pintu nanti siap ya.